Ya, halo semuanya. Ini udah lama banget sepertinya ya. Kita udah lama banget tidak ketemu. Udah hampir 4 bulanan, cuy. Gila. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan mungkin video kali ini tuh lebih ke arah gue cerita-cerita dulu pengalaman gue selama 4 bulan tuh gue kemana aja sih. Dan mungkin sedikit ngejawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang sering ditanyain di channel gue. Jadi, so langsung saja kita mulai. Let's go. Jadi mari kita mulai perbincangan kali ini. Kita mulai dari gue selama 4 bulan tuh ngapain aja sih ya. Pasti kalian semua penasaran ya. Oh ya enggak. Oh ya udah sih. Udah. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau misalnya tuh aku udah kuliah dan pastinya ya kan pasti tahu kalau misalnya awal-awal masuk itu ada namanya ospek. Nah di situ juga ada ospek dan bla 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 bla, hal-hal yang biasa dilakuin pas pertama kali masuk. Pokoknya banyak lah ya pengalaman yang gue lakuin, yang gue laku, pengalaman yang gue alamin, bertemu dengan teman-teman baru, pengalaman baru, dan hidup sendirian, coy. Gue udah mulai hidup sendirian di kos, dan ya ini juga sebagai alasan kenapa gue jarang upload, karena pertama, di sana tuh ribut jadi susah buat nge-record ya. Kedua, itu tugasnya juga lumayan banyak ya. Ditambah lagi nih, gue kan masih ngurus Allstore, ngurus Kentang Network juga, jadi lumayan banyak gitu loh. Jadi ini gue nge-record, ini gue udah balik lagi ke rumah, lagi masa liburan, jadi gue bisa nge-record. Oke, sekarang mari kita ngebacain komen-komentar cuy, let's go. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari msufiani2630. Bikin tuper lagi dong, what? Oke, iya siap deh, siap. BTW kok profilnya kayak gitu, Oke, kita ntar bakal bikin tuper, hehe. Dari Hanggara Anggar 25 dari Hanggara Anggar 9506. Tutor cara hack. Bang. Lu mau gua hack? Ini sih bukan pertanyaan sih, tapi sering-sering you upload dan stream. Siap deh. Siap, gua bakal sering upload, tapi apakah video ini bisa nembus 100 like? Next, bang, cemana nak buat server brutal hardcore tuh? Si papa si paga, begitu caranya coy. Next, bang, cara buat voice chat di Eternos tapi jangan pakai mod tutor dong bang. Ada banyak sih, gue bingung ya. Ada banyak juga yang bilang, bang, gimana cara bikin voice chat di Eternos? Tadi pokoknya adalah beberapa pertanyaan yang sama. Ini mungkin kalau misalnya banyak yang request ya, kalian bisa komen di bawah, bang, aku mau tutorial itu bang, tutorial cara bikin voice chat di Eternos. Ntar kalau misalnya gue ketemu caranya, dan kalau banyak yang minta, gue bakal buatin. Bang, beli server di mana? Gimana ya gue nanya ya? Gue jawabnya gimana ya? Gimana ya? Aduh, ini apa? Oh tidak, what the f***? Ini apa cuy? Jadi ya, mungkin itu doang sih. Mungkin video ini sedikit nggak jelas, tapi ya gue pengen bikin video ini sebagai opening buat kalau misalnya gue udah comeback lagi. Dan oh ya, dan juga kalau misalnya kalian punya ide atau saran ataupun requestan untuk bang upload video ini dong, kalian bisa tinggal komen aja di bawah, gue bakal bacain. Kalau misalnya keren dan menarik, gue bakal buatin, oke? Dan oh ya, kalian jangan lupa join juga Allstation karena gue bakal ngelanjutin lagi series Reaper cuy. Jadi ya, mungkin videonya sampai segini saja ya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan gue udah kangen banget buat nge-record lagi dan bertemu dengan kalian semua. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua atas supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.